Okay. Berarti pemenangnya adalah gua lagi kan? Belum menang jawab. Belum bisa jawab. Ayo sebutkan 5 ekor ular yang sering masuk ke rumah. Asik. Satu. Calon ratus Radiata. Apa tuh ular apa? Ular anak sapi. Anak sapi. Terus calon ratus Favolinata. Oke, ular kopi masih masuk rumah. Masuk, Kak. Iya ya. Iya, ular kopi. Ular kopi. Terus. Yo, ayo. Gimana mau bikin konten edukasi? Tapi sih dia channelnya komedi sih. Iya dong. Komedi sih dia, bukan edukasi dia. Gak ada edukasinya kalau ada. Kalah. Berarti lanjut ke Mas Ratno nih. Ini buat jawab. Mira ular ini. Tadi udah dua ya. Aku nggak dong, ulang dari satu lagi. Siap, aku kan orang kampung. Aku kan orang kampung, terus di kampung kan banyak berbagai ular. Soalnya berarti sering banget lihat ya Mas ya. Iyalah. Kalau presiden paling ular gitu doang. Ya udah, oke. Jadi ular apa? Ya tadi kan lanang sapi ya, atau Coelognathus radiata, radiatus gitu. Terus Coelognathus flavolineatus ya, ular kopi. Dan juga apa namanya, petias koros, karena ya. Petias koros kan makan tikus ya. Betul, sudah ada di rumah masuk. Dan juga apa yep. namanya, nah, lupa lupa kan, Lycodon capucinus. Oke, ular genteng. Ular genteng dia makan cicak jadi masuk rumah. Dan Lycodon subcintus juga yang kayak welang itu makan cicak juga cicak jadi juga. Dia masuk rumah ya. Berarti kurang berapa? Udah ya? Belum ini udah 5. Udah 5. Ya selain ini kan ada kobra, welang dan lain-lain. Masih banyak banget pokoknya. Terutama jenis ular pemakan tikus dan cicak yang ada di rumah. Pokoknya luar biasa sekali deh. Asik. Berhasil didapatkan Mas Ratno. Apanya nanti saya kirimin. Satu tas wagle. Oke. Orang biasa ya. Buahnya belajar sama dia. Ya kalah lah. Orang dia kayak rumus ya, kenal kayak kamus. Oke, next. Biar netral, gue punya pertanyaan lain dan gue punya hadiah lain. Wagler itu adalah produk yang udah punya katalog lengkap untuk dipakai sama para pembelinya. Jadi kita punya topi, kita punya hoodie, kita punya jaket, sendal, kemudian meja, t-shirt, dan banyak lagi. Nah, produk kita itu punya kualitas bagus ya, yang harusnya dijual mahal tapi jadi murah. Kenapa? Karena gue pengen semua kalangan itu bisa pakai ini produk. Jadi nggak harus produk bagus tuh nggak harus kalangan-kalangan biasanya yang luar biasanya yang pakai, kalangan biasa pun harus pakai. Tapi memang harganya kan juga terjangkau untuk semua kalangan ya. Semua kalangan. Nah. Makanya semua kalangan bisa pakai mas kayak gitu. Ada produk waktu itu yang keren banget, yaitu hoodie Garaga. Dan itu limited. Hoodie Garaga itu jadi hoodie ada printing itu gambarnya itu sablonnya itu Garaga tapi printing. Iya. Keren. Limited. Limited edition. Keren bahannya bahan jersey. Jadi kalau dipakai adem. Nanti harus cepet-cepetan ini. Ini harganya paling mahal di antara produk Wagler yang lain. Harga hoodie ini emang paling mahal karena limitednya itu. Dan ini nggak semua orang bisa pakai karena limited. Tuh, teman-teman. Nanti kita harus cepet-cepetan nih teman-teman. Saya nggak endorse siapapun ya kalau untuk hoodie Garaga. Jadi ini siapa yang bisa jawab pertanyaan terakhir ini berarti dialah pemenangnya. Sweet lagi. Enggak. Sweet lagi. Sweet lagi dong. Ya, ayo. Lagi. Ya. Sekarang aku udah menangan. Jadi sebenarnya nanti tuh gua cuma pengen minta jawaban kalian jadi jawaban kalian tentang harapan kalian mengenai kelestarian reptil di masyarakat kayak gitu. Siap. Jadi kayak semacam rasa ingin kalian untuk kelestarian reptil itu gimana sih gitu loh ya. Siap. Kayak gitu. Oke, sekarang Sweet. Boleh, silakan yang mana bisa jawab. 1, 2, 3. Ya, kalah sama si Muncung aku teman-teman. Saya enggak pandai dia yang namanya lomba. Aduh. Udah kalah mu. Aneh jangan main judi, Pak. Disuruh main Sweet. Dia ini si Muncung ini memang waduh hokinya luar biasa ini teman-teman. Hokinya Alpri ini. Berapa kali menang? Belum itu bisa ngasih pendapat yang keren, yang baik. Jadi pendapatnya buat warga ya, buat apa tadi?
harapan, harapan ya, harapan, harapan tentang kelestarian reptil itu gimana di Indonesia, Alfri, dan apa yang akan lo lakuin kedepannya untuk itu, untuk tindakan, tindakan nyatanya gitu. Ayo, ayo. Jadi kalau Alfri minta maaf buat para hobi atau para penggemar reptil itu stop hunting, stop hunting, start to breeding. Okay. Itu dari dulu yang pengen Alfri kasih tahu ke anak-anaknya gitu, buat jangan dulu banyak hunting lah, mending coba breeding gitu buat kedepannya. Soalnya kan jangan sampai ngeliatnya ular cuma ada di buku gitu. Nah terus apa yang akan lo lakuin untuk bisa nyetok orang-orang yang masih hunting di alam, kemudian memelihara ular dari alam gitu loh, dan bagaimana cara lo bisa bikin mereka untuk mulai untuk breeding ular-ular alam agar mereka bisa ikut juga melestarikan dari kelestarian ular-ular ini, gimana? Ayo, kalau disuruh di stop gitu kan nggak bisa. Kalau seorang itu ya mata pencarinya dari jual beli ular ya kapan bisa stop lah sama April itu, soalnya kan dia yang dapat uang, dapat uangnya dari yang kayak gini, dari ular. Jadi mending diedukasi lagi gitu, di stop pelan-pelan lagi biar hatinya kesentuh gitu, bahwa hunting itu gak baik gitu, lebih baik ya breeding gitu kan, anaknya bisa mau dijual pun boleh, yang penting udah jadi masuk ke apa namanya, apa ayo masuk mana sih mobil gua, bukan ular yang hasil ternakan. Oh nah, gitu. Jadi bukan dari tangkap ular WC gitu, jadi kan juga ular ternakan. Tapi gini Pi, yang jadi masalah adalah kalau lu tahu masalah tol itu dulunya gimana, itu teori yang baru saja dipatahin Pri. Jadi gini teman-teman, Mas Ratno ini seorang reptiler. Dia itu waktu mengawali basic reptilnya itu dagang reptil sampai sekarang juga jualan. Nah awalnya Mas Ratno nangkutin reptil dari alam Pri. Hati-hati, bener, karena dulu tuh masih banyak banget reptil dari alam di dekat rumahnya Mas Ratno. Tiba-tiba ketika dijualin karena mau tidak dilindungi kan, reptilnya habis Pri. Lama-kelamaan kan dia nggak punya duit buat makan, buat apa, karena reptilnya habis. Sadarlah Mas Ratno di situ untuk turut membreeding ular-ular yang memang ada di sekitar rumahnya. Sampai sekarang Pri, jadi Mas Ratno itu sekarang tuh nggak ambil ular dari alam, melainkan dia ternak sendiri. Ya Mas ya. Bisa kan Mas ternak? Alhamdulillah, itu semua berawal dari hobi dan kecintaan aku itu sama reptil. Jadi karena melihat kondisi untuk sekarang ini memang beberapa jenis ular memang sudah sangat jarang banget dijumpai di alam. Makanya Mas Ratno jadi ini. Dan ular-ular lokal itu lebih cepat ya Mas ya untuk ngebreedingnya itu lebih gampang kan? Karena memang untuk proses adaptasinya di kandang juga lebih cepat. Karena kan suhu lingkungannya juga kan, lingkungannya mereka kan beda sama ular impor yang besar banget kan, harus satu suhu, harus apa. Nah berarti kan transisinya lama ya Mas ya, untuk bisa sampai bisa ngebreed tanpa harus ambil dari alam, dan Mas Ratno bisa menikmati hasil alam itu dari hasil breedingnya. Lumayan lama juga, cuma karena sumber itu kan aku nikmatin terus gitu, karena hobi juga ya, prosesnya pun lama tapi terasa indah. Terus ada nggak saran-saran dari Mas Ratno buat teman-teman yang memang masih hunting untuk gitu loh hunting gitu ya, tapi cobalah kayak gue gitu loh. Ini keberhasilan Mas Ratno untuk breeding tuh lebih ke gimana sih Mas? Bagaimana cara mudah untuk kita bisa ngambil untuk liar gitu? Jadi begini teman-teman ya, untuk kalian yang masih suka mengambil ular dari alam dalam jumlah banyak terutama itu memang sebenarnya sangat disayangkan banget ya, karena tidak direkomendasikan. Benar. Jadi sebaiknya ya marilah kita mulai berkarya ya, mulai dari sekarang gitu. Kita punya ular, kita harus apa namanya, kita punya ular banyak itu bukan harus kita mengambil semuanya dari alam. Kita boleh ambil dari alam 1-2 ekor untuk kita breeding ya, untuk kita kembangbiakan di kandang. Kemudian setelah berhasil berkembang biak, kan sebagian bisa kita kembalikan lagi ke alam. Jadi cuma minjam induknya juga. Cuma minjam. Nanti induknya juga nanti dibalikin lagi. Dibalikin setelah kita lagi. Udah punya bibitnya. Karena untuk hasil CB-nya, hasil ternaknya itu adalah termasuk jenis untuk hasil ternaknya itu lebih berkualitas itu Mas. Oh, nggak bawa cacing, nggak bawa penyakit. Bener banget. Lebih terbiasa dengan manusia akhirnya. Iya. Jadi betul. Ketika dipelihara oleh hobis, otomatis kan posisinya juga lebih terbiasa, lebih gampang makan. Karakternya nggak berubah ya. Beda sama ular liar kan. Ular liar kan memang karakter alam juga, ribet lah gitu ya. Bener banget. Jadi untuk indukannya yang memang asli WC itu ular alam itu kita kembalikan lagi setelah kita mendapatkan bayinya gitu Mas. Iya. Berarti sekarang terus Mas, panen terus ya? Alhamdulillah lah, pelan-pelan.
gitu kan juga sambil ngonten-ngonten gini kan. Itu teman-teman arti karena dua-duanya sudah memberikan Panji jawaban yang sangat baik walaupun si Arti sedikit gak enak tadi. Padahal dia tuh pesimis, jadi maksudnya dia punya tujuan baik tapi untuk dia dorong orang supaya berhenti gitu loh, itu pesimis caranya tuh gak bisa kreatif gitu loh. Maksudnya kan bisa, gampang lah sekarang posisinya kalau Alfri sukses jadi YouTuber, makanya tadi tuh gue nunggu jawab gini, teman-teman doain aja Alfri jadi YouTuber sukses kayak Panji. Alfri punya duit, orang yang mau suruh Alfri berhenti jualan ular, Alfri kasih modal biar usaha yang lain. Tadinya mau gitu, selesai. Itu kan kalau yang kasih saran itu Mas Panji Petualang ya, yang udah punya banyak duit. Tapi kalau saya pribadi paling cuma bisa kasih edukasi dan kasih edukasi dan juga paling ya itu apa namanya kalau butuh ilmu-ilmunya ya, buat jadi buat jadi tahu aja teorinya itu ada cara-caranya itu kan kalian boleh cek langsung di channel di Rata Official Cocok Petuala, dan Alfri Fiono. Jadi gitu teman-teman, intinya selalu ada jalan dan selalu ada cara untuk kebaikan. Jadi jangan menyerah sebelum kita melakukannya. Benar nggak mas? Artinya nggak ada alasan nggak tahu atau nggak bisa gitu. Nah, karena sekarang sudah ada YouTube ya, sudah ada channel kita-kita teman-teman. Yes, betul. Oke, kalau gitu aku mau ke belakang, aku mandi dulu. Oke, siap. Udah ya, tunggu ya, nanti saya kasih semua pokoknya untuk ini. Oke teman-teman, pokoknya ditunggu aja video unboxingnya, oke? Oke, Mas kita... Rato dapat, Alfri dapat. Asik. Dapat. Oke. Okay. Itu bakal sulit ya. Dapat tuh. Oke, makasih. Siap, Mas Rato. Asik. Siap, siap. Makasih, Mas Rato. Kita semua beruntung. Oke, untuk teman-teman semua ya. Oh, tunggu dulu. Entar kalau misalkan teman-teman pada pengen beli. Oh iya, benar. Iya, belinya di mana? Dasar bingung. Di mana itu, Mas? Cara belinya itu kan cuma jualan di Instagram. Jadi kita enggak jualan di toko online, toko online kita atau toko online lah ya. Kita hanya jualan di Instagram kita. Ada Instagramnya @wakler_store store Panji Petualang. Di sini nih. Ya, jadi kalian tinggal follow dan kalian bisa DM atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bio Instagram itu untuk pemesanan dan pembelian. Respon cepat loh, nggak lama-lama pokoknya. Cepetan lah ya. Customer sudah tak kirim besoknya. Cepetan tuh. Ya, yang jelas kemiri itu buat rebutan lah. Iyalah, harganya murah dan buat habis banget buat habis lah nongkrong. Iya. Nah, itu apa kita mahalnya aja harganya. Ya boleh. Harganya udah flat segitu, Mas. Kasih ya. Tadi Mas bilang, kau itu enggak boleh mahal. Kasihan dong nanti. Kan tujuannya kan murah berkualitas tapi buat semua kalangan. Asik. Makanya kita ini bisa pakai ini karena pakai yang cukup terjangkau dan keren juga, bukan hanya untuk dibawa herking kayak saya ya, tapi buat dibawa jalan-jalan. Iyalah, keren. Keren buat pelatang pandarnya juga boleh tuh. Wih, cakep tuh. Udah kerja lulus. Kakak ya. Kalau gitu kita lanjut ngopinya. Oke. Pokoknya terima kasih untuk semuanya ya. Dan jangan lupa ditunggu action. Dan jangan lupa ditunggu lagi ya. Video berikutnya yang pastinya akan keren-keren teman-teman. Oke. Bye bye. Terima kasih. Salam lestari. Salam lestari. Bye bye. Terima kasih.